untuk acaranya ini sangat bagus ya, karena saya sendiri baru datang hari ini, tapi ada banyak hal yang istilahnya pemikiran-pemikiran yang dari narasumbernya yang mereka kebetulan kan mewakili kaum-kaum minoritas. Nah, saya sebagai orang yang kaum mayoritas atau heterogen, memang jujur aja tidak berpikiran seperti yang mereka pikirkan gitu. Jadi memang dalam menyusun suatu peraturan, apalagi ini KUHP yang kita pakai untuk pemilihan ratusan tahun ke depan, itu memang butuh untuk mengakomodir pendapat dari kaum-kaum minoritas, karena banyak pendapat dari mereka itu yang kita tidak sadari itu ada benernya, masukannya. Jadi jangan sampai hukum yang dibuat itu akan timpang sebelah gitu, tidak mewakili mereka. Nah, jadi tadi pendapat dari beberapa narasumber, kalau nggak salah ada 5 ya, itu saya oke semuanya, setuju. Hanya saya agak bingung mengenai mewakili kaum minoritas untuk memasukkan agama. Itu Pak Muhammad Dazar apa siapa ya narasumbernya? Nah, itu saya agak bingung konsep agama yang dimaksudkan dari kaum minoritas itu seperti apa gitu. Karena memang saya kan dari kaum mayoritas, kita dari kaum heterogen. Agama itu adalah yang dari Tuhan gitu kan, dibawa melalui firman, dibawa oleh nabi dan disampaikan dalam suatu kitab-kitabnya gitu. Nah, jika menurut pandangan Pak narasumber tadi itu, agama yang dimaksud oleh kaum minoritas itu seperti apa? Sayangnya tadi tidak dibahas secara mendalam ya sebenarnya kaum yang masalah itu. Tapi overall ini bagus sih ya. Jadi memang dari paparan yang disampaikan narasumber itu, memang kaum KB ini belum pas rasanya untuk disahkan, terbukti masih ada perlu uji publik